Assalamualaikum, Syam Karyl di sini dan selamat datang ke rancangan Buka Kota. Okey, terima kasih kerana menonton rancangan Buka Kota. Buka Kota ini sebenarnya ada sebuah rancangan unboxing lah, nama pun Buka Kota kan. Jadi aku akan cerita aku punya first impression aku tentang peralatan-peralatan dan perkakasan yang ada. Aku nak kenalkan diri aku dulu. Nama aku Syam Karyl. Selalunya orang panggil Syam, Syam Karyl. Dan aku adalah seorang pemuzik, seorang komposer, seorang music arranger, seorang producer di dalam bidang muzik, dan aku juga seorang pengarah di dalam TV dan film production. Jadi review aku ni akan berdasarkan kepada pengalaman aku. Aku akan review secara ikhlas untuk korang supaya dapat membantu korang membuat pilihan-pilihan atas barang-barang apa yang korang nak beli untuk buat kerja kan. Kalau barang best, aku cakap best. Kalau barang tak best, aku cakap tak best. So, okay, kita start. Kita tengok kotak apa kita nak buka untuk episode pertama ni. Right. Behringer X Touch One mempunyai semua yang anda perlukan untuk home studio atau live setup anda. X Touch ini mempunyai touch sensitive dan motorized fader bersama LED scribble strip, rotary encoder, 34 butang yang berlampu, LED meter dengan 8 segmen, jog wheel yang sangat besar dan transport control. X Touch boleh digunakan dengan kebanyakan DAW seperti Ableton Live, Logic Pro, Pro Tools dan sebagainya dengan sukungan HUI dan Mackie Control. Dengan template label yang berbagai, anda boleh melihat fungsi butang dalam DAW yang berlainan. Dengan fungsi USB, X-Touch akan lebih mudah berasimilasi dengan Mac atau Windows. Penghubung foot switch menambah lagi kemudahan dengan menggunakan alat ini. Selain itu, X-Touch juga mempunyai dua USB hub yang memberikan lebih konektiviti untuk alatan seperti mouse, keyboard atau controller tambahan. Secara mudahnya, Behringer X-Touch One ini adalah pilihan yang baik sebagai controller untuk mereka yang mempunyai home studio. Inilah dia barangnya, X-Touch One Universal Control Surface with touch sensitive motor fader and LCD scribble strip daripada Behringer. Okey, kotak dia okeylah, biasa je kalau kalau putih. Yang ni aku tak tahu lah dia guna untuk apa ni. Okey, rasanya untuk registration aku, registration apa produk. Okey, aku rasa aku nak bagi tahu dulu pasal X-Touch ni kan. X-Touch ni sebenarnya dia ada yang besar punya. Dia ada yang original dia biasa dia ada 8 track. Dia ada 8 track dia, dan dia ada extender dia. Maksudnya kalau kau nak 8 track tu, lepas tu kalau kau nak tambah lagi, dia ada lagi extender dia. Guna dia untuk control. Control apa, kita punya track dalam DAW, dalam software. Apa, kita punya pergerakan semua tu. Okey, yang ini kita X-Touch One. X-Touch One ni dia satu track saja. Jadi kalau kita nak guna untuk next track, kita akan shift to next track, guna balik ni. To next track, guna balik ni. Ha, itu je. Okey, kita buka kotak kan, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alright. Okey, ini dia kotak ni. Ada ini sebenarnya dia punya apa, add-on atas punya apa X-Touch ni untuk certain door. Dia ada untuk Pro Tools, ada untuk Logic. Aku buka dulu lah. Sekejap lah, nanti. Okay, ni tu dulu. Okay, manual. Seperti biasa, read your manual. Okay, macam lah aku ya, baca manual. Okay, baik. Macam ni kot, supaya orang nampak eh. Sini adalah apa ni? Oh, dia punya power cable lah. Okay, tak sini dulu, power cable. Ini out dulu. Keluar dulu. Ini USB. Tak sini dulu. Okay, baik. Alright. Okay. Ini buang dulu. Sedap je lah. Okay, baik.
Puan dulu. Alright, ini dia. Ini dia, ini dia, ini dia, ini dia. Okay. Ini dia X-Touch dia. So, ini dia fader. Ini encoder dia. Dan button-button atas ni lah. Ni jog shuttle dia, jog wheel dia. Dan dia punya button untuk stop, play, record, rewind, forward, scrub, ini semua. Okay, baik depan ni. So, di bahagian belakang dia, belakang dia agak terampak. Ada ni power. Oh, dia kena pakai power lah. Dia bukan jenis USB powered punya barang ni. Dia kena pakai power dia. Oh, dia dedicated power. And then, dia ada USB hub. Kalau kau pakai ada USB, mencucuk sini. Cucuk cas telefon sini. Okay. Okay, dia punya USB MIDI. MIDI to, apa, to the computer. Dia ada USB MIDI ni. Put switch dan lock lah. Lock button. Alright. I think itu saja. Tepi tak ada apa. Bawah tak ada apa lah. Okay, itu je. Okay, build material dia, aku rasa dia agak stable lah. Dia ini rasa berat ni tau. Dia rasa agak berat juga untuk barang satu track ni. Dia macam ada rasa mixer lah. Dia ada rasa mixer. Dia punya tepi ni metal. Metal. Dia strong lah. Kuat dia punya material build ni. Cool lah, nampak macam pro lah sikit kan. Okay. Right. Okay, aku buka ni USB cable. USB cable. Yang tu USB cable. Power cable. Power cable. Ni buang lah. Okay. Ah, okay, yang ini. Yang tadi aku kata nak cerita kan. Okay. Ini sebenarnya adalah instruction untuk certain DOS. Okay, kita banyak ada orang pakai Logic, ada orang pakai Cubase, ada orang pakai Pro Tools. So basically yang ni guna dia, okay, ni contoh ni, ini adalah Pro Tools punya ni eh. So cara dia ialah kita guna atas ni, kita masukkan atas ni. Oh, so kita terus nampak instruction apa dekat atas ni. So instruction ni semua ni yang berbeza-beza ni, semua door ni semua berbeza-beza. So dia sebenarnya stiker tau. Ini sebenarnya stiker. Dia stiker. So basically korang boleh pakai ni, so kira letak ni dia lekat. Tapi kadang-kadang ada juga setengah orang yang macam apa nak lekat-lekat kan. So dia letak macam ni je. Letak terus macam tu je. Kan? So biar macam tu je. Okay juga. Dia tak mengganggu apa pun. Okay. So macam tu lah. Cara penggunaan dia. Dan of course yang lebih ni adalah manual. Manual ni aku tak buka lah. Manual. Memang macam tu je lah manual. Keadaan dia kan. Aku baca. Okay. Lepas ni kita tengok macam mana kita dia punya integration dengan software pula. Aku akan guna Logic lepas ni. Okay? Untuk integration dia dengan X-Touch One, setting up controller preferences on Logic, and lastly, we'll cover all the Logic parameters that the X-Touch One can control. After connecting the X-Touch One to the power, connect it to your Mac or PC using a USB cable. Hold down the stop button and click the encoder to enter DAW select mode. Sekarang aku dah set up ni semua dengan Mac. Untuk connection daripada X-Touch One ni ke Mac, dia memang USB Type A kan. So yang ni kat sini ada USB Type C. So kena pakai adapter untuk orang pengguna-pengguna kepada laptop yang baru, Type C pada adapter Type A. Okay. So aku onkan dia. Onkan. Okay. Alright, dia on. So aku on Logic. Mana Logic? Okay, Logic dah on. Okay, baik. New. Baik. Okay, create. Okay, cara kita nak setting. Ini aku dah setting dah sebab awal. So, cara nak setting ialah, pertamanya ialah pergi kepada control surface.
setup. Okay, setup. Ini aku dah setting. Dia pergi kepada kalau yang tak ada lah kan, kita install. Kau install kat sini. Cari Meki. Mana dia? Tak jumpa ni. Meki Design MCU Pro. Okay, MCU Pro, lepas tu add. Okay, ini aku dah add, so tak payahlah. Right, lepas tu dekat output port ni, dalam apa setting ni, control surface setup ni, gunakan Xtouch 1 dalam output port. Input port pun guna Xtouch 1. Alright, okay, lepas tu dah boleh tutup. Okay, boleh tutup. Dan kemudian pergi kepada setting dalam logic, logic in setting, pergi ke MIDI, control surface, onkan, tickkan control surface follows track selection. Okay, itu dia punya cara-cara setting dia. Lepas tu di Xtouch 1 pula, cara dia ialah kita masa nak on tu, kita tekan apa stop button ni dan encoder ni. So dekat encoder ni kita cari mode MC Logic. Okay, MC Logic, dia akan terus detect LO kat sini. Lepas tu kita tekan sekali terus, tekan untuk confirm ke. And then dia akan tulis LCD, LCD 45% ke 50% ke, apa yang kita nak. So up to you lah, yang you selesa kan. Dan tekan. Okay, baik. So sekarang ni basically dia dah integrate lah dengan logic ni. So whatever. Okay, tengok. Sekejap, tekan dulu. Tekan. Alright. So okay, basically sekarang dia dah okay. Alright. Sekarang dia dah integrate lah. Dia integrate dengan logic lah. So basically di dalam logic. Okay, di dalam logic. Tunjukkan logic punya ni sekejap. Sini. Okay, ada screen recording. Baik. Okay, dalam sini kita gerak, fader ni akan dah bergerak lah. So itu antara salah satu cara kita nak check lah sama ada dia bergerak ke tak. Dia ada integration dah, tak ada tetap eh. So ni kadang-kadang okay. Lagi satu aku nak beritahu, dia punya fader ni dia agak sensitif tau. So bila kita gerak ni nak rapat balik ke kosong-kosong ni, dia macam agak tough lah sikit. So aku rasa yang paling terbaik ialah pergi dekat laptop, option, tekan kat fader, dia akan automatic tu sini form gerak. So basically dia akan balik kepada kosong-kosong. Okay, alright. Okay, di dalam kalau built-in Xtouch ni, of course dia ada standard lah, apa stop, play, record, forward, forward, rewind. Dan ni RTZ lah dia kata, RTZ return to zero. Okay, dan kita boleh control apa sizing. Tekan ini, then okay, dia akan bergerak besarkan. Ini bergerak kecilkan. Yang ni vertical, horizontal punya sizing lah. Dan dalam ni, okay, aku buka lagi satu channel kat sini, satu channel lain. Okay, ini channel lain pula. Okay, dia dah turun bawah, balik sama tadi. Alright, okay, yang ni channel akan gerak. Okay, atas ke bawah kita tekan ini. Okay, bagi dia apa, hilangkan biru ni, hilangkan biru kat sini. So dia akan bergerak untuk tukar track. Okay, baik. And then scrubbing job wheel ni, dia scrub. Kalau kita tak, kita by default kan, dia one bar, one bar, one bar, one bar, dia bergerak. Kalau kita tekan scrub kat sini, ada button scrub ni, dia akan bergerak dengan cara yang lebih halus. So bit by bit lah scrubbing dia. Okay, then back to zero, zoom, zoom, back to zero. Okay, dia punya LED, dia bercerita tentang kau punya apa door kau ni logic. Dan sini bit lah, bass dia, bit dia, subdivision, ticks dia. So semua ini punya ni apa, punya LED punya ni lah. So dia akan boleh tukar pada time as well, kita punya time. So kalau kita play,
bergerak sama ikut time sini. Alright. Okay, stop. Tentu zero. Baik. Dalam sini ada master level. Master level untuk logic. Channel select kat sini. Okay. Channel mute. Then channel solo. Okay, bagian atas ni semua LED dia basically senang je sebenarnya. Apa yang boleh tulis ni kan, dia punya bass, beat, submission, ticks dia sebenarnya sangat simple lah. Dan apa yang ada dekat di dalam template ni sebenarnya dia bercerita apa benda yang sangat simple lah. Kau punya master level, channel select, channel mute semua, read, off, write, trim, automation dia, touch, latch, group, markers, jump, jump kepada markers, nudge, cycle, auto punch, replace, click, solo mode. Sebenarnya self-explanatory ya semua itu. Okay. Pada pandangan aku, aku punya review, consider ini dengan harganya lebih kurang moles lah dalam RM600 lebih lah lebih kurang. Consider dia controller yang paling mampu milik. I mean for the price, aku rasa dia dia sangat memudahkan kerja orang-orang yang basically yang bekerja in the box untuk apa, untuk composing music, untuk editing audio. Dan aku recommend lah benda ni. Dia sangat berbaloi lah kalau aku rasa untuk korang. Okay, dan aku rasa itu je. Itu je yang untuk kita hari ni, untuk dalam rancangan buka kotak ni. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe BSV channel. Dan kita jumpa dalam episod buka kotak yang akan datang. Alright, ciao.